Yordania dilaporkan mulai mengerahkan pasukan militer serta tank dan lapis bajanya di sepanjang perbatasan dengan Israel pekan ini. Pengerahan militer ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan tentara Israel mengusir paksa warga Palestina dari tepi barat ke Yordania. Perdana Menteri Yordania Bishar Kashouneh memberikan peringatan keras kepada Israel. Jika pengusiran itu terjadi, maka akan dianggap sebagai deklarasi perang Zionis terhadap negaranya. Yordania dilaporkan mulai mengerahkan angkatan bersenjatanya di sepanjang perbatasan negara tersebut dengan Israel pekan ini. Tidak hanya tentara, kendaraan lapis baja dan tank juga turut disiagakan. Pengerahan militer ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan tentara Israel mengusir paksa warga Palestina dari tepi barat ke Yordania. Perdana Menteri Yordania Bishar Kashouneh memperingatkan Israel agar tidak mengusir paksa warga Palestina di tepi barat. Jika pengusiran itu terjadi, maka Yordania akan menganggapnya sebagai deklarasi perang dan akan menanggapinya dengan serius. Menurut Kashouneh, Yordania akan menggunakan segala cara untuk mencegah Israel mengusir paksa warga Palestina. Salah satu tindakan yang sudah dilakukan pekan ini adalah mengerahkan lebih banyak tentara ke sepanjang perbatasan dengan Israel. Diketahui Yordania telah menjadi lokasi pelarian warga Palestina yang terusir saat negara Israel didirikan. Bagi Yordania, perpindahan warga secara massal merupakan sebuah ancaman keamanan nasional. Oleh karena itu, Yordania berusaha mencegah gelombang pengungsi dari tepi barat ke negaranya. Dikutip dari Arab News via Tribun News pada Kamis 23 November 2023, tidak hanya menjadi ancaman nasional bagi negaranya, kemungkinan pengusiran yang dilakukan Israel ini juga dinilai akan mengarah pada likuidasi perjuangan Palestina. Selain menyiagakan tentara, kendaraan lapis baja dan tank Yordania juga dikerahkan. Konvoi kendaraan militer tampak bergerak di sepanjang jalan raya utama menuju lembah Yordan di seberang tepi barat. Demikian informasi terkini Syedar Alun, saksikan terus beragam informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinis.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.